Halo guys, apa kabar? Semoga Anda baik saja semuanya, amin. Dan jumpa lagi guys di channel Awetju, yang mana hari ini kita explore air terjun Jumo guys, yang berada di wilayah Karanganyar. Seperti yang kita ketahui, air terjun Jumo tidak seperti air terjun Gerojokan Sewu guys, yang mana Gerojokan Sewu atau Tawang Mangu yang memiliki ketinggian 81 meter, air terjun Jumok memiliki ketinggian sekitar 30 meter guys. Jadi pendek, namun keindahan gas wisata alamnya sangat mempesona kita guys. Dan air terjun Jumok terletak di desa Berjo, Kecamatan Ngarjoyoso, Kabupaten Karanganyar. Dan kalau dari Solo itu cuma berjarak 41 km, jadi dekat guys, sedekat hatiku sama kamu. Oh yes. Dan letak air terjun hanya berkisar 500 meter sebelah barat Candi Sukuh. Candi Sukuh adalah candi agama Hindu guys. Dan untuk lokasi wisata air terjun dikelola oleh badan usaha milik desa, yaitu BUMDES gitu. Dan sementara aliran air terjun Jumok memiliki 3 cabang, yaitu Kluweng, Kusuma Jati, dan Jublek. Kawasan wisata ini telah dilengkapi dengan fasilitas kolam bermain anak dan warung makan yang berjajar rapi. Tentunya masakannya juga manyus gitu kan guys. Oke, datang saja ke air terjun Jumok. Pemirsa yang budiman, pemirsa yang ganteng ya, yang selalu subscribe, like dan komen di channel Awetju. Untuk sampai lokasi air terjun, pengunjung harus menuruni anak tangga sebanyak 116 guys. Jadi tidak dipungkiri kalau anak tangga ini menjadi tantangan untuk setiap pengunjung. Oke. Namun tidak ada namunnya, pengunjung tidak bakal lelah menuruni anak tangga ini karena apa? Disuguhkan pemandangan alam yang sangat indah di sekitar Anda saat berjalan nanti guys. Oke. Indah sekali. Indah. Indah. Udara di sini juga sangat sejuk guys. Sesejuk memandang wajahmu. Dan karena apa, di sini masih banyak pepohonan berjajar rapi juga bersih, dan pohon-pohon itu adalah keteduhan daripada pohon pakis di sisi luar anak tangga yang menempel di tebing. Sudah asik jadi. Air terjun Jumok sempat dijuluki surga yang hilang gitu. Pasalnya sebelum resmi dibuka untuk umum pada tahun 2004, air terjun ini ditutupi semak belukar ya, gitu guys, semak belukar. Oh ya guys, jangan lupa nih untuk like, comment, subscribe di channel Awetju. Oke, mantap. Sangat indah. Jadi walaupun tidak tinggi, ini percikan daripada air ya, kristal-kristal air yang berhamburan diterpa angin ya, membasahi tubuhmu hingga ya itulah. Oke guys, kita lanjut menikmati pemandangan ini. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, subscribe di channel Awetju. Oke. Nah ini guys, tidak kalah pentingnya untuk masuk ke wilayah ini, area wisata ini, kita harus membayar tiket Rp15.000 sampai Rp20.000 guys. Jadi murah
juga kulinernya juga rasanya juga mantap, manis, dan juga harganya tentunya murah juga. Jadi enggak ngepro, enggak ngepro ya Allah. Ya itulah. Oke guys, sekarang kita nikmati perjalanan ini. Terima kasih sekali lagi kepada Anda subscriber Lawi 7 yang selalu setia melihat, menonton, menyaksikan video-video menarik dari kami. Dan sebagai balasan, semoga Anda mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatkan kesehatan, dan tentunya dimudahkan segala urusan. Amin ya guys. Dan cukup sekian dulu persembahan singkat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.